banjir ini bermula dari tanggal kemarin, pada tanggal 8 itu sudah ada gejala yang mana terjadi longsoran di beberapa titik di wilayah hutan duren, yang mana pada tanggal 9 puncaknya diperkirakan curah hujan itu sampai 190 mm kubik. Dan akibatnya pada saat ini terjadi banjir, yang mana penyebab dari banjir ini di Kali Wancir itu terjadi penyumbatan daripada sampah-sampah hutan. Jadi ada kayu, ada bambu, dan kemudian juga sampah-sampah hutan yang lain. Sehingga kali yang semula di Kali Wancir itu tersumbat, akhirnya membludak sampai ke rumah-rumah warga. Nah, posisi saat ini Rabu hari ini sudah dilakukan upaya-upaya pembersihan, yang mana pada hari ini tanggal 12 ternyata terjadi banjir susulan, dan alhamdulillah penanganan di jembatan Kali Wancir agar tidak tersumbat berjalan dengan lancar. Dan ini kami masih dalam upaya proses penanganan, yang mana kami mengutamakan, yang mana untuk pertama ini adalah Kali Wancir harus tetap lancar. Kemudian yang kedua, upaya yang kedua adalah penanganan pasum-pasum yang terdampak seperti jalan, dan kemudian juga sekolah-sekolah yang terdampak. Saat ini ada satu sekolah yang terdampak, yakni SDN 2 Tasik Madu. Sementara untuk yang SDN 1 Tasik Madu sudah teratasi. Kemudian untuk yang lainnya, kami mengupayakan untuk ada dapur umum, dan saat ini sudah bisa mengakses, bisa menghasilkan kisaran sekitar 5.000 nasi bungkus per hari. Kemudian untuk penanganan berikutnya, kami mengupayakan dengan berbagai macam untuk penanganan lumpur, seperti alat berat, kemudian melalui penyemprotan dari Dinas Dam Pemadam Kebakaran, dan juga nanti setelah ini apabila pasum sudah teratasi, kami akan merambah kepada rumah-rumah warga. Mungkin kalau seperti kondisi itu, warga sekarang. Kondisi warga saat ini yang terdampak, okay, baik yang berat maupun yang ringan, ada sekitar 4.000 jiwa. Ini terdiri dari di Dusun Tawang sama Dusun Tambaan, Desa Tasik Madu, dua dusun. Kemudian saat ini yang dilaporkan kepada kami, ini sekitar 5 rumah rusak berat, kemudian sekitar 50 rumah rusak ringan, dan yang lain ya terdampak ringan, okay. Mungkin seperti itu gambarannya.